Pemirsa, babak final cabang olahraga bulu tangkis nomor bergu putri kontingen Jawa Timur meraih kemenangan atas DKI Jakarta 2-0 di Gor Waringin, Kota Jayapura, Papua. Di Pekan Olahraga Nasional 20 Papua, kemenangan yang diraih Jawa Timur membuahkan medali emas. Pada putaran pertama, Jawa Barat menurunkan atletnya Sri Fatmawati yang berhasil menundukkan tim DKI Jakarta Rusli Hartawan dengan skor 21-15 dan 21-16. Pada putaran kedua, tim putri lagi-lagi Jawa Timur bersama atletnya Desima Akmar berhasil raih skor 2-0 pada rubber set 22-20 atas DKI Jakarta berhadapan dengan Stephanie Wijaya. Dari hasil kemenangan bulu tangkis bergu putri, Jawa Timur berhasil meraih medali emas. Dari Kota Jayapura, Darul Muntakin, iNews Jayapura melaporkan.